Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat, tidak ada yang sakit, semuanya bahagia dan semuanya sukacita ya. Walaupun kita tidak bisa ketemu, adik-adik tidak bisa berjumpa dengan para kakak pendamping dan juga dengan teman-teman, tidak bisa nyanyi bersama, tidak bisa menari bersama dalam pia secara langsung. Tapi hari ini kita bisa bertemu dan berjumpa secara virtual melalui video ini. Kita bertemu dalam edisi khusus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita yang kita cintai. Dan hari ini juga kita sebagai bentuk syukur kita ingin bersama-sama menyanyi dan juga menari sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Dan pesan Romo untuk adik-adik semua dimanapun berada, kalau misalnya keluar rumah atau mau ketemu dengan orang lain, jangan lupa untuk selalu pakai masker, cuci tangan, pakai air mengalir, pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Dan juga jangan lupa untuk jaga jarak. Adik-adik jangan sering-sering bertemu atau main di tempat-tempat yang banyak orang, supaya kita semua bisa sehat, bisa bugar, dan tumbuh jadi anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang hebat. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk kita semua, dan selamat untuk adik-adik semua, semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Bye-bye. Hai adik-adik semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kalina di PIA, Pendalaman Iman Anak Paroki Hati Kudus Yesus Tegal. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Kuat? Ngantuk? Atau lemas? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, 4 bulan kita sudah tidak berjumpa karena virus COVID-19. Dan pada hari ini kita bertemu kembali, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum memulai, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa bersama. Nah, adik-adik, kita mau berdoa dulu yuk. Siapkan hati kita, ambil sikap doa yang baik, duduk yang manis ya. Sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah lagu dulu. Seperti prajurit ya. Wah, jalannya seperti ini.
Yo, sudah siap? Mari kita mulai. Let's go. Kita buka hati kita buka telinga kita. Yo, let's go. Dan halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di sini. Coba siapa nama kakak yang di sini? Siapa nama kakak yang di sana? Kakak mau cerita, adik-adik mendengar di rumah, mendengar dengan baik. Nah, hari ini Tuhan Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Maksudnya gimana Kak Lisa? Bisa tahu, kita diciptakan Tuhan seturut gambar dan rupa Allah. Kita yang cantik, yang ganteng, yang baik-baik, semua sudah diciptakan Tuhan. Ada lagunya, coba. Dua mata saya, hidung saya satu, satu mulut saya diciptakan Tuhan. Pintar. Maka kalau kita diciptakan Tuhan, kita wajib rajin berdoa, rajin berbuat baik, membantu mama di rumah. Wow, seperti adik-adik semua. Iya, ya Kak Lisa. Betul banget. Nah Kak Tina, tadi kan Tuhan Yesus juga berkata begini, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Apakah ini maksudnya kita harus taat kepada pemerintah, Kak Tina? Nah, benar banget Kak Lisa. Pemerintah itu selalu menjaga rakyatnya. Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, kita perlu taat pada nasihat pemerintah untuk kebaikan bersama. Ingat ya adik-adik, kalau adik-adik mau keluar rumah, jangan lupa adik-adik memakai masker. Tapi kalau bisa adik-adik tetap di dalam rumah ya. Dan jangan lupa selalu rajin cuci tangan. Supaya kita semua, adik-adik, mama, papa, dan lingkungan kita juga, seluruh rakyat Indonesia
selalu sehat. Hari ini tanggal berapa ya Kak Tina? Oh iya, hari ini tanggal 17 Agustus tahun 4. Oh bukan Kak. Bukan ya? Bukan. Hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita mau sorak ya Kak? Iya. Tapi ngomong-ngomong, ini yang keberapa ya Kak Lisa? Nah, Kak Lisa tahu. Hari ini kita merayakan 75 tahun ulang tahun negara Indonesia. Yuk Kak Lisa, kita sorak merdeka ya. Ayo, mau ya? Yuk kita sorak sama-sama. Juga ya di rumah. Iya, 3 kali sorak merdeka sama-sama ya Kak Tina. Yuk. 1 2 3 Merdeka, merdeka, merdeka. Yeay. Bangga banget ya Kak. Bangga banget. Kalau merdeka, apa yang harus kita isi Kak? Nah, bukan cuma bangga loh Kak Lisa. Kita harus mengisi kemerdekaan kita. Kita tuh kan dikasih talenta sama Tuhan. Nah, kita dikasih kepandaian tuh Kak Lisa. Iya, ada yang pintar melukis ya. Ada yang pintar menyanyi. Ada yang pintar berenang kayak Kak Tina. Iya. Nah, kalau ada kesempatan, adik-adik bisa tuh ikutan lomba ya Kak Lisa. Ikutan lomba, yang penting mau mencoba. Nah, nanti kalau adik-adik mau mencoba dan kita bisa menang, Tuhan pasti akan senang. Dan mama papa kita juga akan senang. Terus dan negara kita juga pasti akan bangga. Yang penting adik-adik mau mencoba. Dan kita harus menjadi berkat buat orang lain. Nah adik-adik ingat ya, hari ini kita belajar untuk rajin berdoa, menjadi anak Tuhan yang baik, menjaga kesehatan dan mematuhi pemerintah, dan menggunakan talenta kita agar menjadi berkat buat keluarga dan negara. Oke, sekian adik-adik. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Ya, ada yang tahu tadi? Firman Tuhan hari ini bercerita tentang taat kepada Kaisar. Kita harus taat di mana masa-masa seperti sekarang ini, masa pandemi ini. Contohnya kita harus taat menggunakan apa ya? Menggunakan masker. Kemudian jangan lupa untuk cuci tangan. Dan kalau bisa jangan sering jalan-jalan keluar. Kita di rumah saja. Ya. Nah, kemudian sebagai anak Tuhan, kita juga harus taat apa ya? Rajin berdoa. Supaya apa? Supaya kita diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Baik, kemudian kita juga akan membuat pernak-pernik. Jangan lupa ketika dibuat di rumah nanti ya, bisa bendera merah putih, bisa mungkin kalung, bisa gelang, pokoknya semua yang berwarna nanti nuansanya merah dan putih. Jangan lupa untuk di videoin, jangan lupa untuk di foto. Nah, hasilnya kemudian dikirim ya, hasil video dan hasil fotonya dikirim ke Facebook atas namanya Sekami ya, supaya teman-teman yang lain bisa melihat loh hasil karya kalian seperti apa. Baik, sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, yuk mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa dahulu. Nah adik-adik, gak terasa ya, ternyata sudah hampir selesai kita acara hari ini. Untuk mengakhiri semuanya, sebelumnya kita tutup dengan doa dulu ya. Yuk siapkan hati, ambil sikap doa yang baik,
Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita indah-Mu. Bimbinglah kami agar kami selalu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia adik-adik. Merdeka, merdeka, merdeka. We'll be right back.